Kalau DP-nya berapa, Bang? DP-nya kita mulai dari 10%. 10%. Ya, angsurannya mulai dari 8 jutaan. 8 jutaan? Iya, 8 juta sudah bisa bawa Palisade sekeren ini. Blueling itu adalah fitur canggih dari Hyundai, di mana mobil ini terintegrasi dengan handphone kita. Bisa? Bisa. Mobil ini karena canggihnya, itu bisa nyalain, bisa matiin, bisa nyidupin AC, bisa batasin kecepatan, bisa tahu mobil itu di mana aja, kemana aja. Bisa kayak gitu. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita Car Store Indonesia, besarnya promo di Indonesia. Semoga bosku sehat selalu dan banyak rezekinya. Kali ini kita ada di Hyundai Bintaro, Jakarta Selatan. Kita mau review mobil apa? Kita mau review mobil semua yang ada di sini. Line up dari line up Stargazer, kereta, Palisade, Ioniq 5, Ioniq 6. Kita review semuanya di sini. Dan dengar-dengar di sini lagi banyak diskonnya, banyak promonya, DP-nya mulai dari 5 jutaan aja bosku. Kalau gitu kita langsung review mobilnya. Bang Bahar, yuk. Mobil apa yang kebangetan mewahnya nih? Oke, ini mobil idaman para sultan, Mas Livi. Mobil varian terbaru dari Hyundai, itu Hyundai Palisade XRT. Wih, mobil idaman para sultan. Hyundai XRT. Iya, betul. Oke, kali ini berapa cc ini, Bang? Ini di 2200cc, Bang. 2200cc, ya. Ini benar-benar idaman para sultan, betul, ya. Betul, idaman sultan banget ini, Bang. Dari tampak depan aja udah gagah bener ini, betul. Ya. Betul. All black semua. All black semua, yang terbaru, ya. Yang terbaru. Kelebihannya apa aja nih, Bang? Kelebihannya dari sini, kita lihat para mati grillnya sudah warna hitam, kemudian dari kerumun juga warna hitam, di lower bumpernya juga sudah warna hitam semua, Bang Luki. Okay. Jadi terlihat kelihatan gagah. Gitu. Gagah, ya. Betul. Identik dengan full black lah, ya. Betul. Ada DRL juga, ciri khas dari Hyundai Palisade. Betul. Headlamp LED juga. Iya, lampu sudah LED. Kamera 360. Kamera 360 dari kamera depan, samping kiri, belakang, sama kanan. Semua ada kameranya, ya. Betul, ada semua kamera. Di mata ada di mana-mana, ya. Iya enggak sih? Betul, betul sekali. Dan juga ada sensor depan juga. Ya. Dia ada 4 titik, ya. Iya, dia ada 4 titik. Jadi dia itu safety banget, Bang, ya. Safety banget, nanti. Kalau untuk velgnya ring berapa, Bang? Kalau velgnya kita nih di warna hitam di ring 20, Bang Lutfi. Ring 20 gede ring banget, 20. Ya. Betul. Warnanya hitam. Tampilan makin gagah, Bang. Lutfi. Makin gagah. Betul, makin gagah. Untuk spionnya udah retractable. Betul, sudah retract. Electric mirror. Ada electric mirror spot juga. Iya, betul. Ada apa lagi, Bang? Ini ada, kita ada roof rail-nya. Kemudian juga ada panoramic sunroof-nya di atas. Oke. Dan juga di belakang kelebihannya apa aja, Bang? Ada kita defogger-nya juga sudah ada. Kemudian power back door kita sudah ada. Power back door. Jadi dia otomatis. Otomatis. Bisa buka tutup sendiri. Bisa buka tutup sendiri. Kalau saya di dalamnya. Ya. Safety nggak? Safety, Bang. Jadi nggak itu bakal kejepit? Nggak bakal kejepit. Aman, ya? Aman sekali, Bang. Oke. Dan juga ada sakvin antena. Betul, sudah sakvin antena. Ada spoiler. Betul. Ada juga kamera mundur pastinya, ya? Ada, pasti kamera itu mundur udah ada. Sudah dibahas kameranya itu depan, belakang, kiri, kanan, ya? Betul. Betul. Kemudian ada sensor parkir juga. Ya, ada berapa titik, Bang? Ada 4 titik, ya? Ada 4 titik, ya? Jadi betul. Lebih safety banget, ya? Lebih safety. Oke, Bang Bahar. Juga di belakang situ dia menandakan ada logo XRT juga. Betul, dan yang membedakannya ada logo XRT-nya warna black. Warna yang bikin black. Kesan tampil mewah. Oke, Bang, kalau untuk harganya mulai dari berapa sih Palisade? Oke, kalau untuk dari harga Palisade ini mulai dari harga 900 jutaan. Dan udah potong diskon belum? Belum, itu belum potong diskon, Bang. Diskonnya besar enggak? Diskonnya spesial. Besar sekali. Besar banget, besar, ya? Besar banget. Kalau DP-nya berapa, Bang? DP-nya kita mulai dari 10%. 10%? Ya, angsurannya mulai dari 8 jutaan. 8 jutaan? Iya, 8 juta sudah bisa bawa Palisade sekeren ini. Serius? Serius, Bang. Per bulan tuh? Per bulan. Gokil, murah banget, ya? Murah banget. Murah banget, bosku. Ini kok murah banget? Dealernya ada di mana, Bang? Kita ada di Hyundai MS Bintaro, di Ruko Emerald, di Blok B03. Oke, di Bintaro, ya? Di Bintaro. Oke, jadi ini pusat kota lah ibaratnya ini, ya? Ini pertengahan
antara Jakarta sama Tangerang. Kalau Bintaro tahu semua lah ya. Tahu semua. Ini posisinya sangat strategis, strategis banget. Strategis banget ya. Betul. Oke Bang, kalau selain itu promonya apa lagi? Kita juga ada bunga 0%. Gak pakai bunga tuh? Gak pakai bunga. Beli kredit? Rasa cash. Oh iya juga ya? Betul. Gak pakai bunga tuh ya? Gak pakai bunga. Oke, ada apa lagi? Kita ada program trade-in, ada tambahan diskonnya 5 juta. Oh gitu? Untuk trade-in, betul. Oh trade-in ada tambahan lagi? Ada 5 juta. Oke, kemudian, di luar diskon? Jual diskon. Di luar diskon, tukar tambah, ada tambahan lagi biaya 5 juta? 5 juta, betul. Widih, ada apa lagi? Kemudian ada kita 50-50. Apa itu? Jadi 50-50 itu customer bisa pembayaran 2 kali bayar. Mm-hmm. 50% di awal, kemudian 11 bulan itu cuti angsuran Bang. Gak pakai angsuran berarti? Gak pakai angsuran. Terus? Cuti. Nah nanti di bulan ke-12 baru pembayaran kedua. Oh gitu? Bisa kayak begitu. Kayak cash bertahap ya? Kayak cash bayar bertahap. Bayar DP doang gak perlu bayar angsuran? Betul. Oh my God! Wow! Oke. Bang aku tuh mau yang gak ribet, ada gak sih? Ada. Kayak nah, juga survei gitu-gitu ada nggak? Ada. Kita namanya ada instant approval. Oke, gimana dia tuh? Dia cukup KTP sama NPWP. Itu kurang dari, mungkin kurang dari 30 menit sudah, apa namanya, persetujuan sudah disetujui. Kurang dari 30 menit? Betul. Berarti bukan one day approval lagi ya? Bukan. Di 30 menit approval. 30 menit approval? Iya. Buset. Bener Bang ya? Benar. No gimmicks. No gimmicks. No hoax. No hoax. Bisa dibuktikan ya? Betul. Mantap banget Bang, kalau cover area bisa di area mana aja? Kita bisa area Jabodetabek, bahkan sampai ke luar pulau juga kita bisa. Bisa ya, bisa dibantu bisa. Ya? Bisa dibantu. Oke, Bang kalau di dalam belum gak sih? Boleh, silakan. Yuk kita langsung di dalam dulu, let's go. Oke bosku, Bang okay. Bahar. Ya. Kita lagi ada dalamnya mobil Sultan ya. Oke. Hyundai Palisade XRT ya. Ya. Ini yang terbaru Bang ya. Ya betul yang terbaru. Yang terbaru. Ini kalau dalamnya kayaknya sama aja Bang ya. Kurang lebih sama. Ya? Betul. Kurang. Kemudian di sini juga joknya dia warnanya merah marun ya kalau bahasa enaknya ya. Merah marun. Depan, jadi, tengah, belakang dia udah kulit. Betul, sudah kulit. Oke. Kemudian untuk bagian tengah dia apa namanya, captain seat. Betul, sudah captain seat. Kemudian di bawah sini juga ada power outlet. Untuk AC-nya dia tuh udah beda Bang ya, bisa beda ya. Beda, betul. Kiri kanan beda, bisa dingin, bisa hangat. Betul. Kemudian di bagian sini, nih, di bagian pintu juga ada cup holder. Ya. Nah, Bang, tinggi saya 170 kan ya? Ya. Aku mau ngecek ya, tinggi. Headroom. Lega ya, leg masih room. Masih lega, masih lega. Lega, dan dia bisa maju mundur nih Bang. Betul. Maju, mundur nih. Oke, enak banget ya Bang. Dari Pak Sultan ya, ya, enak-enak. Betul. Dan juga di sini lupa nih, ini ada tirai juga di sini. Ya, kalau panas jadi bisa dipakai tirainya. Betul. Oke, kalau dari bagian depan kita sudah ada monitor LED, sudah touchscreen. Kemudian dari segi AC kita juga sudah digital. Oke. Kemudian kita punya ada drive mode, kita punya 4 drive mode, ada Eco, Smart, Comfort, sama Sport. Oke. Kemudian juga kita udah auto hold dan mobil Sultan ini udah safe by wire. Jadi nggak perlu gini-gini ya? Betul, nggak perlu manual lagi, nggak perlu tangan yang bekerja. Oke, ya tinggal. Jadi mulai tombol aja, betul. Oke. Kemudian juga sudah ada tombol untuk hangat dan dingin untuk masing-masing joknya. Ya, beda joknya. Ya? Bisa beda Bang ya? Bisa beda. Oh, jadi, selain di belakang, depan juga beda. Berarti betul. Ada 4 Bang ya? Betul. Depan 2, belakang 2 itu betul. Bisa beda. Betul. Mau bisa hangat, beda. Mau dingin bisa. Bisa betul. Kemudian okay. Di sini Bang ada juga wireless charger, kemudian di sini juga ada power outlet, ya kemudian untuk setirnya dia sudah dilapisin kulit, kemudian sudah ada pedal shift, okay. Dan sudah ada audio steering switch, okay. Jadi lengkap sudah ya? lengkap semua. Dan yang paling penting ini sudah dilengkapi sama BlueLink dan tombol SOS. Apa itu Bang? BlueLink itu adalah fitur canggih dari Hyundai, di mana mobil ini terintegrasi dengan handphone kita. Bisa? Bisa, itu bisa banget. Bisa ngapain aja tuh handphone? Mobil ini karena canggihnya, itu bisa nyalain, bisa matiin, bisa nyidupin AC, bisa batasin kecepatan, bisa tahu mobil itu di mana aja, kemana aja. Bisa kayak gitu? Bisa kemana berarti aja. Kalau kita janjiannya ke Bintaro,
ternyata mobilnya ke Pondok Indah kelihatan ya? Itu bisa ketahuan. Waduh, bisa ketahuan. Mobilnya aman ya? Aman, aman banget bang. Aman banget ya. Nah, selama masih ada sinyal, mobil itu bisa dihidupin dan matiin. Serius? Itu bisa pak. Gak kendala oleh jarak. Oh, canggih. Ada apa lagi? Kemudian ada tombol SOS. Ya ini kita bisa menghubungkan itu ke ambulan, ke rumah sakit, atau bahkan ke pemadam kebakaran. Jadi kalau misalnya terjadi rumah sakit, pemadam, ya, polisi bisa nggak? Polisi bisa. Oh, berarti yang emergency lah ya? Emergency. Okay. Ini emergency button. Okay, jadi okay. Mobil kalau mobil kita kenapa-napa, kita bisa tekan tombol SOS itu, yang merah itu ya? Betul. Bahkan kalau di Blue Link ini, kalau mobil kita kenapa-napa, di Blue Link ini bisa mengetahui titik kejadian itu ada di mana, dia bisa tahu. Canggih ya. Ya, bahkan nanti kan dia akan menelpon ke mobilnya, bukan ke handphone kitanya ya bang. Oke. Tapi ke mobil. Canggih ya. Iya betul. Oke, mantap. Canggih bang. Canggih. Dan dia juga pastinya kalau Sultan ya ada sunroofnya, ada belakangnya apa namanya bang? Panoramic sunroof. Ya. Jadi lengkap banget lah ya. Betul. Oke, bang, kalau aku mau tesin bisa nggak sih bang? Bisa banget. Bisa rumah banget. Nyamperin. Bisa banget, nggak ada masalah. Nggak ada biaya. Nggak ada biaya, free. Gratis. Gratis. Ya? Free. Kalau nggak free, namanya bukan test drive, Pak. Iya. Namanya apa, Pak? Itu namanya kita rental. Rental, benar. Kalau rental bayar rusuh, kalau test drive gratis. Gratis, di sini gratis. Okay. Bang, satu lagi bang yang bayar, bang. Apa itu, Pak? SPK. Wah. Nah, kalau SPK berapa nih? Kalau SPK untuk Palisit ini, kita di 10 juta, Pak. Covernya kemana transfernya nih? Covernya area Jabodetabek, okay. Bahkan sampai keluar kota juga bisa. Oke, transfernya kemana? Ke PT mana nih? Ke transfernya ke PT Auto Maju Sulawesi. Auto Maju Sulawesi, ya. Jadi ke rekening kantor ya, jangan ke rekeningnya pribadi masing-masing. Wah, mantap tuh. Karena itu sebagai keamanan kita untuk pemesan kendaraan. Wih, keren banget. Ini yang saya suka nih bang. Semua harus kenama PT. Iya, harus gitu. Soalnya ada selesai yang ini kan? Ya. Yang ini, yang itu, betul, yang gak sih? Betul. Jangan sekali kelebihan. Kita wajibkan, bukan anjurkan. Betul. Kita wajibkan harus transfer ke rekening kantor bang ya. Betul. Bang, aku mau tukar tanggungan trade-in, bisa gak nih? Bisa dong, bisa banget. Mobilnya gak unit loh bang. Enggak. Mau mobil merek lain, silakan datang ke kita atau nanti hubungin saya. Kita bisa cek nanti harga the best. Oke, terusnya ya. Tahun berapa bisa juga? Bisa juga. Bung Bang Bahar aja langsung nomor bawa ini bosku ya. Oke. Langsung hubungin aja langsung. Oh, nanya berapa jam malanya bang? Oh, 24 jam. 24 jam. Iya. Bang Bahar. Ya. Kenapa bosku tuh harus beli Hyundai ke Bang Bahar? Karena kita ada promo-promonya. Yang pertama ada low DP, kemudian ada bunga 0%. Bunga 0%, nggak pakai bunga tuh. Betul. Bang Bahar. Ya. Aku tuh mau review lagi dong mobil yang rekomendasi dari Bang Bahar selain Hyundai Palisade apa kira-kira? Kita ada punya Stargazer. Stargazer. Ya, kita punya ada kereta. Kereta. Kita punya ada Santa Fe. Santa Fe. Kemudian kita juga ada Staria. Staria. Semua kita review ya. Semua di review. Aku mau review yang Stargazer boleh lah ya? Boleh. Yang X ya? Boleh bang. Habis kita langsung tes drive aja abis ini ya. Siap. Kita aja bang ya. Oke. Okay. Pokoknya siap. Bosku, the one and only, inget Hyundai, inget ke Bang Bahar. Ya. Di Hyundai. Bintaro. Betul. Terima kasih, ya. Betul. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen, share juga bermanfaat dan subscribe ya untuk mendukung kita preview mobil yang ada di seluruh Jakarta. Bye, see you.